terus kemarin di Raja Cup dia datang karena solo. Jadi nggak ada jagoan gitu ya? Jadi ya apa yang mau dibawa, bang? Baby aja kan nggak puas, bang. Betul. Bawa baby doang. Tapi ngomong-ngomong, dagangan sekarang makin laris gitu. Alhamdulillah sih, ini juga saya bawa burung-burung ini udah sold out semua. Oh, burung sold out. Sold out. Itu juara ini borong ada berapa banyak? Ini banyak banget ya. Kalau baby saya itu bawa 3 pasang dan semuanya itu udah dikumpulin seorang. Kalau masuk dibeli katanya. Alhamdulillah masuk semua, ya tinggal kirim-kirim aja. Terus bawa prospek, dewasa prospek, tadi bawa 2. Ya. Tadi satu sesi itu naik 2 burung, juara 1-2. Oke. Terus nah, bawa kenari. Kenari tadi masuk. Tadi di tengah lapangan saya lihat Kang Dani bawa murai. Apakah ini tanda-tanda transisi mau berhenti main lovebird? Enggak, kalau berhenti main lovebird enggak. Ya. Jadi murai itu saya bawa 2, bang. Punya teman saya 1. Nah, satu lagi itu saya dapat tukeran dari burung konslet. Oke. Katanya burungnya bagus, bang. Tukeran burung konslet katanya. Oke, saya tuker. Emang mewah burung, bang. Cuman untuk skala event seperti ini mungkin ya belum siap. Cuma nominasi aja masuk. Artinya dagang lovebird masih? Harus. Tapi sekarang lagi seneng murai? Murai seneng, kenari seneng. Oke. Kacir masuk juga tadi kedua. Berarti sekarang punya burung kicau yang lain dong? Ada. Hijau tadi, hijau nominasi hijau Maya. Burung bagus, cuman ada nyisir ya. Nggak masuk ya. Ya. Terus kacir alhamdulillah masuk kedua. Okay. Kenari masuk ketiga, masuk kedua sama nominasi. Masuk. Terus banyak baby yang prospek sih, bang. Oh gitu. Yang lainnya nominasi. Nah, artinya kemarin kan sempat banyak tuh teman-teman kicau mania yang tanya di YouTube ya. Ini Kang Dani ring DS kemana? Nggak pernah kelihatan di lapangan dan nggak pernah ada postingan tentang ring DS kan. Banyak banget yang nanya. Tapi akhirnya ternyata memang masih di dunia burung ya. Masih. Dan sekarang malah main murai kan. Tapi ada kemungkinan nggak sih ternak murai dan dijual juga? Kalau murai saya ada, Mas Joko masih namanya ya di Bogor. Mungkin orang Bogor tahu Mas Joko ya. Saya pokoknya murai sama Mas Joko terus. Oke. Anakannya bagus sih Mas Joko tuh. Anakannya dan bagus. Saya mungkin akan bekerja sama bang sama Mas Joko. Next project itu ya. Mudah-mudahan kerja sama. Saya bisa masukin murai-murai bagus dan nanti bisa kasih ring gitu. Tapi lovebird-nya tetap ada kan? Harus, karena tetap. Kita lahir ring DS dari lovebird. Oke, siap. Nah, ini dia kan artinya teman-teman ring DS masih tetap ada di dunia burung. Dan untuk next event besar ke depan, ring DS bakal datang di event apa? Ini saya persiapan itu informasi ada Kapolri Cup ya. Bubur presiden, tapi presiden sama mau kakap tadi ya. Ya. Insyaallah di event itu saya ada siap. Kira-kira siap. Mau bawa lovebird atau burung kicau? Saya kicau yang jelas di bawah nih, kenari. Karena tadi maksimal banget kerjanya mewah ya. Wipernya udah kayak apa ya? Udah gitu isiannya bagus. Terus lagu maksudnya, lagu. Kalau yang kacer isian enak tadi. Ya. Masuk makanya masuk kedua-kedua itu. Okay. Saya nanti bawa itu juga sama hijau. Oke, siap. Oke, terakhir ya Kang Dani, mau ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kicau mania yang mengiranya bahwa ring DS udah nggak ada, gitu kan? Karena udah nggak pernah kelihatan di lapangan dan hari ini ada pesan-pesan buat teman-teman pecinta ring DS. Jadi rekan-rekan bukan nggak ada ya. Mungkin kalau misalkan burung outlet sold out, ya kita kan harus dari awal lagi. Nggak langsung sold out, langsung ada lagi nggak. Jadi kita proyeknya persiapan di mana pun itu ngunci baru kita turun lapangan lagi. Gak mungkin kan untuk solot itu ada lagi gitu kan, dari mana kan, kecuali beli jadi ya. Paling kita nyari-nyari bahan gitu, kita kunciin, baru kita ke lapangan lagi udah siap, baru ke event gitu. Oke, siap kalau gitu. Oke, terima kasih Kang Dani. Sama-sama, sampai ketemu siap. Lagi di event-event besar. Siap, siap. Hey, Kang Dani, tadi labutnya yang juara namanya siapa aja? Yang namanya si Abah. Baby, si Abah, terus siapa lagi? Dia tuh si Abah tuh sama prospek juga masuk. Oh, Abah masuk prospek sama Baby ya? Si Alam. Si Alam. Terus kacer. Kacer namanya? Kacer mah namanya siapa tadi ya? Reseller Banjar yang bawa. Oh. Kalau misalkan kenari, si Wiper. Emang Wiper banget. Oh, kenari Wiper ya. Okay. Kalau misalkan hijau, si Arjuna. Oke. Okay. Kalau untuk jadi kacer ya? Kacer ya. Nanti saya akan bawa lagi itu. Emang enak banget itu. Oke, okay, siap. Oke, okay, Kang Dani, makasih ya. Sukses selalu. Siap, sama-sama. Sukses buat Ring DS. Oke, okay, makasih.